Dua warga Surabaya diduga terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Keduanya diduga terpapar saat berlibur di Bali akhir tahun lalu. Dua warga yang masih satu keluarga ini diduga terpapar varian Omikron ketika berlibur di Bali. Saat ini keduanya masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut keduanya tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan belum menerima pernyataan resmi dari pihak rumah sakit tentang kepastian varian yang diderita kedua warganya. Namun atas temuan ini, Pemkot Surabaya langsung melakukan tracing terhadap keluarga besar pasien. Katanya sudah Omikron informasinya, makanya saya belum bisa menyampaikan secara detail ini. Kota pasien omongin rumah sakitnya, ngerasa Omikron baru. Itu perjalanan dari Bali? Dari Bali. Habis liburan, Pak? Gak ngerti ya, pokoknya ke Bali. Tadi kondisinya gimana, Pak? OTG. OTG. OTG.